Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tepat hari ini, Akas dan Feni mengajak semua keluarganya untuk bersilaturahmi ke rumah Karisma. Di instastorynya, Akas memperlihatkan ia akan on the way ke rumah Karisma. Di dalam mobil terlihat ada Feni, Usman, Ishan, dan baby sisternya, dan tak lupa Asif Ali yang akan bertemu dengan orang tua Karisma. Saat live di Instagram, Karisma pernah mengungkap kalau Asif Ali pernah kasih kode ingin silaturahmi ke rumahnya. "Nanti lebaran insya Allah aku ajak ke rumah silaturahmi sama mama aku," ungkap Karisma. "Soalnya keluarga aku juga sama orang tua aku udah pada tahu aku lagi viral. Jadi pada pengen ketemu sama si Ali, pada ngefans ternyata sama si Ali. Mamaku aja ngefans pengen ketemu katanya gimana aslinya," katanya gitu. "Soalnya lagi rame, saudara keluarga aku pada tahu, pada main TikTok jadi tahu kalau aku lagi viral." "Kode itu teteh mau silaturahmi," katanya. "Iya, iya betul. Nantilah ya lebaran. Insya Allah aku ajak rumah. Insya Allah. Silaturahmi sama mama aku. Soalnya keluarga aku juga sama orang tua aku udah pada tahu aku lagi viral. Jadi pengen ketemu sama si Ali. Pada ngefans ternyata sama si Ali. Mama aku aja ngefans pengen ketemu," katanya. "Gimana aslinya," katanya gitu. "Soalnya udah lagi rame, saudara keluarga aku pada tahu, pada main TikTok, jadi tahu aku lagi viral. Lagi viral gitu. Maksudnya Ali kenalin ke keluarga teteh dulu," katanya. "Oh iya, aku gak peka, emang aku lemot." Inilah detik-detik Asif Ali akan berangkat ke rumah Karisma untuk bersilaturahmi. Asif Ali dan Karisma memang sudah mulai dekat. Mereka sudah mulai saling terbuka satu dengan yang lain. Pertama, Asif Ali yang sudah mau mulai membuka hatinya untuk Karisma. "Semoga kalian berjodoh, saling melengkapi satu sama lain, dan semoga Asif Ali bisa sukses meniti karir di Indonesia dan hidup bahagia."